pindah haluan menjadi Harley guys. Aja, komen di kolom bawah ya. Komen di kolom bawah. Yo guys, balik lagi bersama gue Farielski. It's your boy. Gila, hari ini gue nyalain GoPro sebelum gue menuju Senayan City bersama dengan gila rombongan Harley Police guys. Keren banget guys, tadi sebenarnya pengen gue abadikan sih, tadi lagi rapi banget barisnya. Tapi pas udah nyala baru gue, pas udah hijau baru deh gue record ya videonya. Tapi gila nih guys, barisannya mantep banget guys. Ini bukti kekompakan San Mori hari ini ya. Yoi, mantap. Oke guys, gue pengen nyapa dulu buat kalian semua. Happy San Mori, selamat pagi, salam swipe up. Yoi. Hari ini hari Minggu, gue lagi mau menuju ke Sensi, samperin Aldi dan lain-lain. Mantap guys. Wow, San Molor, gokil. Ini bukti squad kebersamaan. Anjir, gue suka banget sih kalau ngeliat kayak rombongan motor kece gini. Gokil. Gila rame banget. Coba ini ada sport juga gitu ya, campur aduk silaturahmi kita riding bareng-bareng, mantul sih. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe, make sure you subscribe, karena ke depan gue akan posting terus mengenai video-video gue riding, kemudian gue baru buat konten mengenai seputar gym juga. Mantap. Waduh, kenapa tuh? Gokil. Berasanya kayak riding tuh rame-rame gini guys, seru guys, asli guys. Rapih lagi barisannya ini. Aduh. Wow. Wow. Ini guys, line up-nya keren banget guys. Gila. Mantap. Polis Harley Davidson. Gimana ya kalau misalnya gue udah memasuki usia kepala 4, kepala 5, apakah gue harus berpindah haluan menjadi Harley guys? Anjay. Komen di kolom bawah ya. Komen di kolom bawah. Ikut rombongan Harley. Kasih tanda dulu guys. Mantap. Rombongan Harley mantap. Aduh, jadi udah mau jam 8 nih guys. Si rombongan padahal udah nunggu tadi. Jam berapa tuh ya tadi? Seharusnya kayak gue nyampe Sensi sih jam 7:30 lewat lah ya, karena gue mengabadikan momen Harley Davidson di pagi hari ini. Mantap. Seperti biasa ya guys, kita lewat Antasari. Dan ya seperti kalian ya, seperti yang kalian tahu juga, Jasmine kemarin sempet nggak San Mori lama, 3 minggu gue nggak riding guys. Gila guys, bayangin 3 minggu gue nggak riding. Dan kemarin Jasmine tuh nginap dan dimodifikasi guys. Woo! Sedikit lah ya, sedikit kita dandanin. Anjay. Karena anti standar guys gua. Anti standar. Anti standar, standar club cuy. Whoa.
at riding lagi cuy. Aduh, 3 minggu gak riding cuy. Pakai aerox aja guys kita guys dari kemarin guys. Akhirnya riding lagi bosku. Menikmati minggu pagi Jakarta. Woo! Woo! Terowongan. Seperti biasa kita belok kiri guys ya. Aduh. Kita lewat Burpaun. Aduh, tapi sebenarnya modifikasi Jasmine ini gue bisa bilang salah satu dalam wishlist gue waktu itu sih guys. Kayak gue tuh pengen banget kayak buat Jasmine tuh model kayak gini. Dan akhirnya baru terrealisasi sekarang-sekarang ini guys. Aduh, kita yang adem aja deh. Dan seperti biasa ini lampu merah, lumayan padet sih lampu merah di sini ya. Jadi kita stay dulu di sini guys. Anjir udah jam 7.47 cuy. Dengan biasa dengan sarbol gua cuy. Legend bro. My legend sarbol bro. Menghiasi minggu pagi ini. Dan nanti gua mau ketemu sama Aldi, Mas Wiga, terus kemudian ada si Lanang. Terus ada beberapa juga Bang Gustian, tadi kemarin sih udah janjian tapi gak tahu nih kira-kira siapa aja orangnya. Oke udah hijau, yuk jalan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh seret banget anjing tenggorokan gue pagi-pagi. Lupa banyak minum anjir gue tadi pagi. Kanan seperti biasa, anjir gue udah lama banget 3 minggu gue gak melewati jalur ini di minggu pagi. Wow. Lumayan rame juga ya pagi-pagi. Waduh, mendadak banget belok kanan. Kacau. Jam berapa ya? Udah mau jam 8, kayak anak-anak udah pada nungguin sih. Bismillah sih, semoga masih ada ya. Mereka pada setia kawan nungguin gua. Prepare. Di grup bilang tadi udah pada OTW juga sih cuy. Kadang-kadang kan gitu ya, orang Indonesia tuh kadang-kadang OTW tapi masih di rumah. Kadang bahkan malah masih di kamar mandi guys. OTW kan bahaya sekali tuh. Mantap sih. Minggu pagi. Aduh.
Oke, kita sudah sampai di Senayan City. Pak polisi, misi ya, Pak polisi. Kita belok kiri dulu. Aduh. Lupa ngisi lagi gue, bro. Udah view lagi baru sampai sensi, gila guys. Nanti kita lanjut lagi ya, mantap. Aduh, kacau. Oke guys, ini dia vlog pertama hari ini. Part 1 ya, ini part 1. Nanti gue akan lanjut lagi di part 2. Intinya gue buat 2 piece, part 1 sama part 2. Kenapa? Karena kalau gue gabungin satu jadi kepanjangan ya. Mohon maaf nih. Jadi kita buat di part 1 cukup sampai di sini. Nah, di part 2 itu nanti ada apa? Intinya gue bocorin sedikit. Di part 2 nanti kita akan ada insiden di pom bensin itu sebenarnya nanti ada apa? Kalian bisa nonton nanti di part 2 gue guys ya. Pokoknya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. I'll see you on the next video. Salam swipe up.